Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah billahi. Kamu mau nyoba ya? Mau nyoba nakut-nakutin saya ya? Kasih saya interaksi lebih besar. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi malam ini saya ada di daerah Surabaya Barat. Untuk tepatnya saya kurang paham tadi. Apa gitu loh. Lokasi yang bakalan saya explore dulu dipakai sebagai tempat pabrik sosis dan sekarang sudah benar-benar terbengkalai. Jadi lokasi ini direkomendasi sama sahabat saya, Kapten Ray dan Bang Mei Metria Channel yang merekomendasi lokasi ini. Untuk histori tempat ini, teman-teman, pabrik sosis yang bangkrut dan sudah terbengkalai sekitar 5 tahun yang lalu. Terus untuk sisi antara ini mitos atau fakta saya kurang paham. Ada juga yang warga menyampaikan tahun 2018 pernah ada kejadian seseorang yang dipenggal kepalanya di sini. Aku kok semriwing kalau ada kayak gitu, aku nggak tahu itu benar atau tidak pada tahun 2018. Dan untuk lokasinya teman-teman jauh banget dari pemukiman warga dan jauh banget dari jalan raya. Oke, aku nggak usah lama-lama karena di sini sudah jam setengah 12. Kita langsung aja. Hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas kalian buat yang muslim. Dan juga yang bantu subscribe, like, dan share. Oke. Jadi aku langsung ke sini. Ini pintu depan ya ini. Assalamualaikum. Di sini tadi ada suara-suara, enggak tahu, Des. Pintu depan. Tapi itu ada lampu. Berarti itu pemukiman ya. Tadi aku lewatnya sini, lewat jalur kali. Kok jalur kali sih? Untuk di depan ini ada pohon ringin yang besar, teman-teman. Jadi ini kayaknya ruang taman. Taman depan. Untuk pabriknya besar banget ya. Oke. Untuk kejadian yang dipenggal itu sebelah mana saya kurang paham. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu ini apa nih. Kita lihat dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, letak. Assalamualaikum. Ini apa nih? Banyak nyamuknya guys di sini guys. Nyamuk. Ini kayak ruang tandon, guys. Tandon ya. Ada barang-barangnya siapa ya? Assalamualaikum. Dalam airnya. Udah, kita langsung ke sana aja. Memilih lewat jalur depan. Jalan depan aja. Bismillah. Jadi Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Halusinasi aku lihat pocong di sana, mungkin tembok itu. Allah Akbar. Assalamualaikum. Tempat ini sebenarnya dulu itu masih utuh ya teman-teman.
karena sering diekspor dari beberapa aplikasi sebelah yang suka merusak tempatnya. Akhirnya udah kayak gini. Ini kaca-kaca udah pecah semua. Jadi ini pesan saya buat teman-teman, sahabat-sahabat atau orang lain yang hobinya eksplor sama dimanapun tempatnya, saya harap kalian juga bisa menjaga lokasinya. Udah seperti ini nih kacanya. Wow, besar ya. Pabrik sosis. Assalamualaikum. Itu seberang kali, untuk ada lampunya itu seberang kali. Terus kampungnya sana, tapi ini kampung sebelah mungkin atau pabrik, nggak tahu aku di depan ini. Kok temboknya besar. Bismillah. Wow, besar juga ya. Kita keliling dulu di sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Sebenarnya tempatnya luas, cuma terlalu rimbun untuk melangkah, menjelajahi maksud saya. Katanya sih banyak kandang-kandangnya juga di belakang, tapi nggak tahu nanti bisa dimasukin apa enggak ya teman-teman ya. Assalamualaikum. 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 Ini ada tulisannya apa nih? Kerbau Surya Bed. Mungkin dulu ini. Ada suara atau kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah kalender 2017. Berarti yang disampaikan 4 tahunan berarti. Anuun. Allahu Akbar. Waduh. Barangnya kok kayak diacak-acak ya? Ini ada kayak ini amplop 20 juta BCA, nonton tidak tahu. 2006. Untuk kalendernya ini 2017 teman-teman. Assalamualaikum. Bangunan ini megah tapi yo di tengah-tengah ya. Tenun. Mbok. Wah. Di sini ada berangkas yang masih ada. Mungkin ini waktu pemotongan ya sosisnya dari bahan sapi. Betah semua guys. Cek juga di sini. Ada tabungan 500.000 BCA, 60 juta ya BCA ini. Terakhir enggak tahu. Banyak pokoknya. Hei. Assalamualaikum. Kantornya kok kotak-kotak gini sih? Nuhun. Ini kantor juga. Dan kondisi kertasnya udah mumet kayak gini. Ada suara. Suara apa ya? Nuhun.
Udah diacak-acak, guys. Kok aku jadi was-was ya? Untuk ekspor malam ini. Yang saya takutin tuh kalau ada orang. Bismillah. Halo. Kita ke sini aja dulu, nanti ke sana. Bismillah. Kurang pun. Mejanya juga meja besar ya. Halo, siapa itu? Di sini ada sebuah contoh, itu apa ya, udang itu. Udang-udang di sana, gambar udang. Nggak tahu contoh atau bukan. Wah, wah, wah. Tutup. Bismillah. Dan kondisinya emang benar-benar sangat hancur. Kita naik ke atas apa di bawah dulu ya? Coba ke bawah sih. Bismillah. Kulon nuwun. Wow. Wah, ini pabriknya, guys. Oh, kayaknya kita ke atas dulu deh. Assalamualaikum. Kayak ngerasa ada orang, guys. Astagfirullahaladzim. Langkah kaki. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau kameranya terlalu cepat gerak. Aku cuma ngerasa aja. Kita naik ke atas aja. Bismillah. Assalamualaikum. Wow, kelihatan ya di belakang dari sini. Bismillah. Assalamualaikum. Kantor. Kata-katanya ini jadi pedaling kayaknya ini pecah semua. Kita lihat dari sini. Gak kelihatan, guys. Wow, 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 wow. Ini apa nih kayak gini deh. Ini plafon. Kayak peti-peti gitu ya. Di open gitu ya. Aluminium peti kotak gitu. Ada minumnya juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, awak kurek. Allah Akbar. Daging sapi halal. Tulisannya tuh. Daging sapi halal. Di sini masih ada sofa.
Allah. Aku gak tahu ini dulunya tuh perusahaan apa. Teman-teman merekomendasi itu hanya sebatas yang diekspor informasi dari yang merekomendasi. Jadi nggak mencari tahu ini dulunya apa. Aku juga kurang paham juga teman-teman. Kebanyakan dari teman-teman pengen tahu histori tempat yang dieksplor. Jadi ada kemungkinan kalau saat saya eksplor, kalau nggak tahu guys. Aku nggak mau menambah-nambahin hal-hal yang sekiranya itu bukan kenyataan. Kadang rumah pengusaha apa kadang. Padahal itu bukan, kadang itu bisa dia ada-adain. Jadi mohon maaf kalau teman-teman pada tanya untuk kadang kan histori tempatnya. Aku kadang juga bingung mau balas komentar dari teman-teman itu seperti apa gitu. Di sini serius teman-teman, aku merasakan banget terlalu payah atau aku kondisinya yang gak benar-benar fit untuk malam ini. Tadinya aku bikin story di IG buat teman-teman mungkin bisa follow IG saya. Badan saya remek, aku bikin story di situ. Tadinya pengen live, tapi nggak usah lah. Kalau live itu butuh tenaga yang full. Untuk tempatnya di sini emang udah berantakan banget teman-teman. Untuk di sana, kalau terbilang, oh itu pabrik itu depan itu. Pabrik. Wih, jangan terlalu panas. Oke, kita ke samping. Rumahnya udah hancur. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu sapinya itu daging sapi gambarnya. Astagfirullah, pikir gitu kepala. Ternyata helm. Helm di sana. Kirain kepala ngapain dong di atas doang itu. Helm guys, di atas tuh. Hitam-hitam tuh. Karena ceritanya history tahun 2018 infonya dari yang merekomendasi pernah terjadi ini mohon maaf dari ini ya Madura dari Madura katanya sih seperti itu, aku nggak tahu itu benar atau tidak. Dua-duanya dari Madura mungkin, tapi katanya sih dari Madura, aku nggak tahu benar apa tidak. Karena Madura itu punya ciri khas banget, harga diri lebih penting di sana daripada nyawa. Untuk Madura sangat luar biasa, ibarat daripada memfitnah lebih baik membunuh, itu prinsipnya dari Madura teman-teman. Enggak, orang Jawa kebanyakan memfitnah doang. Saya ini orang Jawa guys, tapi ya setidaknya ya aku juga tahu lah, aku bolak-balik difitnah terus ya. Beh. Ini kalau misalkan ini aku orang Madura, wo. Ya Allah. Jawa tetap Jawa lah. Saya bangga menjadi orang Jawa. Ini apa nih? Assalamualaikum. Kok banyak ruangan kayak gini-gini guys. Bismillah. Kayak apa nih, gak tahu. Wow. Serem rek. Ini yang tak bilang sama kalian teman-teman ya. Kayak peti aluminium ini. Dan di sini ada kayak lorong-lorong kayak gini. Assalamualaikum. Bismillah. Apa itu?
Ini ada ruangan, enggak tahu arahnya kemana. Oh, tadi yang ke sana. Bismillah. Kita coba masuk sini aja dulu, teman. Ini kayak minyak ya. Di sini kayak tempat apa enggak tahu ini. Sampah. Panas ya di sini. Di sini ada sebuah mesin-mesin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Ini ada sebuah kalender 2018 ya. Mesinnya ini kayak, ya Allah, habis dibongkarin gak ya? Itu ada Bapak Presiden Soeharto, fotonya. Oh, ada suara guys. Ada suara guys. Ada suara. Semuanya. Ada kayak tipi-tipi ya nih. Ini ada kandang. Iya, kandang. Kandang apa nih? Assalamualaikum. Allah. Bismillah. Oh, ini peti kemas ya guys, kayak peti kemas ya yang dipakai ini, kayak buat nyimpen bahan-bahan. Peti kemas ini. Assalamualaikum. Bismillah. Di bawah itu apa ya? Kok ada lorong-lorong? Oh ini. Waduh, rimbun kayak gini rek. Itu ada jalannya guys. Tadi lewat sana, kita lewat sini aja. Bismillah. Assalamualaikum. Allah. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Enggak tahu. Assalamualaikum. Allah. Ya Allah. Suasananya beda guys di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum wa alaikum. Batil asliin. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk-empuk. Apa itu? Gak bisa lewat sini. Oh bisa. Bisa nanti tembus sini. Ini apa nih? Sebentar guys. Ada WA siapa ya? Mohon maaf, ada iklan, ada WA. Lego. Serem juga ya sih. Mbok. Halo. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah. Aku lihat
kayak lihat. Nggak tahu guys, hitam-hitam ya guys. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Toilet. Waduh. Ini mungkin kandangnya ya. Kita mengeksplor kemana ini ya? Kok malah keluar kita ya? Halo? Kita cek dulu di sini, habis itu balik lagi. Di sini cuma meja, rimbun. Mungkin ini yang dibilang. Nggak tahu sih, kandangnya itu yang mana. Allah. Ya Allah. Untuk kayak guys. Ah, kita. Assalamualaikum. Wah, 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 wah. Ih, kelawar ini apaan sih? Dah, langsung. Assalamualaikum. Burung hantu lewat. Aku nggak tahu guys. Ada kandang-kandangnya, tapi yang katanya sih nggak bisa dilewatin sih. Rimbun banget. Mungkin ini yang dibilang. Ini tempatnya kantin ini kayaknya. Banyak ini. Aku nebak ini kantin. Oke, kita ke sana aja. Kita masuk fokus di dalam aja. Horor guys di sini. Serius, aku gak bohong. Ini persepsi saya sendiri ya. Bener apa enggak, gak tahu. Jatuhlah. Dari tadi aku ngerasa banget tuh. Pekat banget di sini. Bismillah. Assalamualaikum. Allahumma sholli. Ya Allah. Ini ada kayak tempat genset ini. Allahu Akbar. Satu Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Kamu mau nyoba ya? Mau nyoba nakut-nakutin saya ya? Kasih saya interaksi lebih besar. Jadi mohon maaf teman-teman, ada yang bilang dari teman-teman, ada yang taping sedikit sombong dan lain-lain. Sombong boleh pada tempatnya ya. Jadi di sini saya menyombongkan bukan untuk ke kalian yang menonton, tapi saya di sini menyombongkan diri saya untuk mereka, penghuni yang ada di sini, bangsa goib apapun. Kalau kita tuh tahu derajat manusia lebih baik daripada mereka. Tapi di sini niat saya hanya mengeksplor. Kalau emang ada godaan-godaan seperti ini buat kalian, tantang aja mereka. Nanti ada yang komen sedikit sombong dan lain-lain. Mohon maaf. Oke, kita ke sana. Bismillah. Pekat banget di sini, enggak tahu. Kuping saya dari tadi tuh kayak tertutup satu. Ya Allah. Satu lagi. Kuping saya itu tertutup satu, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kayak tempat pembekuan ya. Biar enggak
basi ya. Apa ya? Bismillah. Bau ini guys, wangi guys. Kayak open gitu loh. Kayak kalau misalkan kulkas gitu loh ya. Mungkin ya, aku juga gak tahu. Ini tembok. Tak pikir karet. Ternyata semuanya tuh berkotak-kotak. Bismillah. Untuk pembangunannya kapan ya? Kayak gini. Assalamualaikum. Wah, semuanya sama kayak gini loh. Dan di dalam ini panas guys, sumpah. Gak ada ventilasi udara sama sekali. Tadi aku dari sana, itu ada kayu malang ya. Dari sana. Habis ini nanti ke sini, kita ke sini dulu aja. Bismillah. Ini masih tertutup. Assalamualaikum. Ya Allah. Apa ini? Lalu, Bun. Kosong memplong nih. Kayak ini, guys. Datang enggak ini? Apa ya? Lugur ya? Jangan-jangan ada yang lugur alat saya. Assalamualaikum. Tadi lewat situ. Udah rimbun kayak gini. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Assalamualaikum. Guys, kupingku panas ini, sumpah. Panas kupingku. Bau apa ini? Mungkin ini suhu udara. Suhu apa ya? Kayak suhu dingin atau apa, enggak tahu lah. Bodoh amat. Aduh, gak bisa mikir aku. Enggak ada. Bismillah. Ini ruangan-ruangan apa nih? Kok kecil-kecil ini? Assalamualaikum. Sama. Waduh, enggak ada jalannya, guys. Bismillah. Semuanya sama seperti ini yo. Ini kalau dibuat live kayaknya nanti susah deh jaringan di sini. Tuara kemana yo? Bentar, kita lihat dulu sini. Assalamualaikum. Kok semakin lama semakin panas gini ya? Kita coba lewat sini aja, mungkin tembus ini. Ini jalurnya kemana? Muter. Jalannya muter-muter. Bisa keluar enggak sayang? Halo. Ada suara orang. Di seberang itu ada
sekali guys. Jadi orang-orang mancing tuh di seberang sana. Agak jauh tapi. Terus di sini ada sebuah tangga. Aku nggak tahu ini buat apa tangganya. Atau orang lagi ambil barang di sini ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Oh, ini yang tadi kesana guys. Oh, itu kali sana. Kayaknya kita udah cukup di sini. Menurut aku cuma di belakang agak lumayan. Sangat melelahkan ya. Terus untuk tempat ini. Aduh. Ya Allah. Ini yang sebelah barat tadi. Sana itu pintu masuknya. Angin nih rek. Loh, kayaknya angin loh. Kok ngebus di belakang ini, di leher saya. Oke, buat teman-teman mungkin hanya sebatas ini ya. Hanya ingin melawan rasa penasaran. Sebenarnya aku penasaran apa yang disampaikan orang-orang dan juga pernah terjadi pemenggalan, pembunuhannya ada di sini. Ini yang mengundang daya tarik saya, teman-teman. Tapi saya kira cuma di belakang yang agak menggoda. Di sini panas banget, serius. Udah cukup buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya ataupun penyampaian yang kurang jelas. Inilah cara saya untuk mengeksplor. Jadi beginilah apa yang saya tampilkan. Jadi mohon maaf kalau kurang baik. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.